rumah tangga juga ada akhlaknya. Bukan selama di dalam rumah tangga seenak laki-laki. Betul, perempuan udah dibeli. Saat perempuan itu diberikan mahar, berarti itu perempuan udah dibeli. Istri kita udah dibeli, haknya saya. Mau diapain aja, mau ditumpingin, mau ditempurepin, mau digelindingin, terserah saya. Iya benar, tapi bukan berarti emosian terus main tangan. Gak boleh. Apalagi kalau seandainya dia cuman masalah dunia, gak harus diomelin dengan kata-kata kasar. Perempuan itu diplototin aja nangis, diajak ngomong baik-baik, insya Allah ngerti. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki. Tulang rusuk itu kan bengkok. Ada tulang rusuk yang lurus? Ada gak? Emang lu pernah lihat? Gak aja. Pernah lihat? Oh, iganya sapi sama kambing. Bengkok. Dipaksa lulur, lurus, patah. Didiemin terus, makin tambah bengkok. Jadi kalau sama istri itu, Pak, tarik ulur. Tahu tarik ulur ya? Tahu layangan? Pernah main layangan? Tarik ulur. Saat dia udah jauh, tarik. Jauh dari mana? Jauh dari Allah. Jauh dari sunnah Nabi. Ajak ngomong baik. Bim, saya punya suami. Saya punya istri. Dua-duanya gak ibadah. Saya pernah nih, saya datang ke rumah salah satu. Saya punya kalau boleh dibilang boleh jalan uang bisnis bareng lah sama dia. Begitu saya diundang, Bim, main dong ke rumah saya. Saya gak sebut namanya. Saya datang ke rumahnya. Kebetulan persis banget waktu asar. Begitu saya sampai di waktu asar, emang saya sudah niat, saya uang niat takhir. Rumahnya di Jakarta, mewah luar biasa rumah. Ibu bapak kalau masuk itu rumah bingung jalan pulang. Gede banget rumahnya, kaya raya. Begitu adat saya tanya, bro, uang mana? Ini laki. Masih husnuban. Oh, ini baru pindah ini. Dia tanya istrinya, yang, ya, kiblat kemana? Coba tanya tuh sama Ujang Kang Kebon. Di situ saya mulai tanda tanya. Berarti satu rumah nggak ada yang sholat. Gak ilah ilah. Sampai kiblat mesti tanya ke tukang kebon. Mau gak mau saya tanya, Jang, kiblat mana? Oh, sebelah sini. Uang. Ternyata banyak orang yang kurang di dalam rezeki lebih taat kepada Allah dibanding uangnya. Ini dihitung orang tersebut bisa dijadikan manusia yang diistimewakan. Dikasih nikmat dunia, segala kebutuhan diberikan. Uang. Tapi gak diizinin sama Allah. Rumah tangga yang bisa